Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Inna alladhina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah di sininya yaitu al-Yahud, orang Yahudi ini orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Wayaktuluna, dan mereka itu bunuh. Wa fi qira'atin yuqatiluna, dan pada satu qira'at yaitu yuqatiluna, mereka berperang. Nah, an-nabiyyin akan nabi-nabi. Itu satu qira'at, mereka perang nabi, lawan nabi. Sebab apa sini ni iaitu Tuhan sebutnya itu yuqatilun al-awla zikru hadhihi al-ibadah ba'da qawlihi wa yaqtuluna alladhina ya sebut ni bi ghairi haqqin, bunuh nabi sana itu bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran atau tanpa berdasar kepada kebenaran. Fihi, padanya anna qatlan nabi la yakunu illa bi ghairi haqq, pada bi ghairi haqq saat itu bahawa pada bunuh nabi itu tidak ada malaikat dengan tidak dengan jalan yang benarlah. Sebut apa bi ghairi haqq, wa innama qayyada bidzalika lil isharati, sesungguhnya kait gantungkan dengan demikian lil isharati, kana al isyara ila annahu, kepada wasanya qatlun nabi kana bi ghairi haqqin fi i'tiqadihim aidan, bahwa bunuh saat itu bukan dengan jalan yang benar pada pegangan mereka. Fahuwa ablagu fit tashni'a alaihim, maka itu lebih mubalaghah pada mencelakan di atas mereka. Yahudi Nasara ni kafir ke? Sebab tu hasbuk innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi sesungguhnya orang yang kufur daripada ahlul kitab, ahlul kitab dan orang musyrikin. Tuhan sebut la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku, orang yang hak ashaddan nas, orang hak yang nak seteru kepada orang beriman ni, hak murih, hak orang panggil belawai, orang beriman sungguh, iaitu al-Yahuda, Yahudi, wal-ladhina asyraku, dan orang-orang yang syirik, musyrikin lah. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lil-ladhina qalu
lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Dan kita akan dapat orang hak dekat dengan orang Islam saat ni tu, iaitu orang Nasara, kerana ia ada qissisin. Qissisin ni orang duk padri duk dalam gereja. Tapi hak masyhur dengan bunuh Nabi ni al-Yahud. 70,000 dia bunuh Nabi. Sebab Nabi mula daripada masa Nabi Musa sehingga sampai Nabi Isa tu, Nabi-Nabi tu banyak. Kaya 1,000 tahun lebih tu. Bila 1,000 tahun tu, banyaklah. Sepengah kita ni, lah ni pun ustaz-ustaz ni, puluh-puluh ribu juga, beribu. Lepas Nabi ni, iaitu orang yang diwahyukan oleh Allah. Tapi ia turut syariat Rasul dulu. Ia turut syariat Rasul dulu. Dia jadi Nabi. Syariat tu syariat Rasul, hak Nabi Musa tu lah. Tu di antaranya lah. Kemudian dia Tuhan sebut wayak tuluna, dan mereka itu bunuh. Bunuhan itu bunuh an-nabiyina, akan nabi-nabi. Bunuh nabi. Bighairi haqqin, bukan dengan jalan yang sebenar. Wayak tuluna alladhina ya'muruna bil qisti, dan mereka itu juga bunuh orang-orang yang menyuruh bil qist. Apa bil qist? Ai bil adli, dengan adil. Kita ni kena suruh dengan adil. Suruh dengan al adli. Dengan adil. Wahum al ibadul laati zikruhum, iaitu hamba-hamba yang akan datang sebut mereka itu. Sebab tu orang hak suruh dengan adil ni, sebab kita ni wajib ke, kita ni kena adil ke, kena adil. Satu hasbuk iaitu wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa awful kayla idza qiltum wazinu wazin wa awful kayla wa awful kayla idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, wazinu bil qistasil mustaqim, qistas yaitu bil qist, yaitu bil adli minan nas, daripada manusia. Wa hum, dan mereka itu al yahudu, orang-orang yang kufur itu Yahudi. Ruya annahum, diruayatkan, ini jumlah istiqnaf, ruya annahum, diruayatkan bahawa mereka itu qatalu, mereka itu bunuh 43 nabiyan, mereka itu bunuh 43 nabi. Mereka itu bunuh 43 nabi sini. Bunuh bila? Fi awwali annahar, pada pagi hari. Dah ada sebut wahum al-yahud ay alladhina kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Yahudi yang ada pada masa nabi, wal qatili aba'ahum, wal qatili, dan orang yang membunuh aba'uhum, yang bunuh oleh pok-pok mereka itulah. Wali redahum bifa'lihim nusiba ilaihim, dan kerana mereka itu redha dengan sebab perbuatan mereka itu, dibangsakan kepada mereka. Maknanya kena boleh kata fok ni ini bunuh, kerana fok ia tu ia setuju dengan pok-pok dia duk bunuh dulu nabi-nabi. Waqan waqanu qasidina, dan mereka itu tu setuju menuju qatlan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sengaja nak bunuh nabi. Wa qad ushira ilaihi fi bisyutil istiqbal. Sebab tu wa ibaratul baydawi innalladhina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang kufur dengan ayat-ayat Allah tu, hum ahlul kitab alladhina kanu, iaitu ahlul kitab
yang adalah fi asrihi sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada masa Nabi. Fok tu dah faham. Jadi fok Yahudi hadup Madinah tu fok yang dah bunuh, bukan tu fok lain dah, faham. Jadi bukan kata Yahudi lain dah, Yahudi hak tu dah hadup bunuh, fok bunuh Nabi dulu, fok cuk tu dah. Aku turun ni anak cucu fok dia dah. Tu maknanya hak sebut qatala aba'uhum, hak yang bunuh lepak mereka itu al-abiya, akan nabi-nabi, wa atba'ahum dan pengikut, wa atba'ahum dan pengikut nabi-nabi. Nah, wa hum radau bih, dan mereka itu redha dengan bunuh sana. Wa qasadu, dan mereka itu qasad nak sengaja qatlan nabi wal mu'minin, dan nak bunuh nabi dan orang beriman. Walakin Allah samahum, tapi Tuhan jaga nabi dan sahabat-sahabat nabi sana. Ah, fokcuk tu dah, bukan fokcuk lain dah. Yahudi ni banyak juga ke, sebab itulah boleh Tuhan bakit dia hidup hidup ke Madinah. Dia bakit Madinah ni dia tak ada buku gapo kali, kerana ada sebut lagi tak Taurat bahawa di akhir zaman akan timur nabi dari kawasan tu, maka dia mari tunggulah. Dan dia pun duk kecek dengan orang belakang dah kata sikit lagi fak dia nak menguasai tanah Arab bila timur nabi saat ni, kerana nabi saat ni akan sokong dia dan dia akan beriman dengan nabi tu. Moga-moga tu hai wayak syadah. Tapi bila nabi timbul bukan daripada fak dia, jadi Arab Quraisy, ah ya dendam situ, dia tak setujulah. Moga-moga pergi timbul beranak tu baik Arab. Ya suruh dia pergi situ, kan sebab kita tahu rak nak hidup situ. Dari situ dia kamat kan fak daripada keturunan dia lah. Tiba-tiba nabi saat ni tu daripada orang Arab. Bila nabi-nabi saat ni daripada orang Arab, maka ketika itulah dia tak setuju saat itu. Eh, dia tak sokong. Dan Yahudi ni dah hak duk bunuh nabi-nabi dulu tu, fok adik-adik dia mana ni? Eh, pok dia tak cair dia dulu, bukan tak ada orang lain kali. Pas Yahudi ni banyak duk kok lain lagi pun. Ya bunuh ni fi awalin nahar, di pagi. Ada sebut ke? Fanahahum mi'atun wa sab'una min ibadihim faqataluhum, maka larang akan mereka itu, nah orang bakat lari mereka itu mi'atun 100 wa sab'una dan 70, 170 min ibadihim daripada hamba-hamba mereka itu, nah bakat lari faqataluhum min yaumihim, maka mereka itu bunuh mereka itu pula. Apa kata yang nak bunuh nabi neh 43 orang, maka bila yang nak bunuh ada orang larat, bunuh orang juga larat itu pula. Ha tu mana kata bunuh bila wa qauluhu yaumihim ai fi akhir yaumihim fi akhir yaumihim fi akhir yaumihim alladhi qatalu fihi al-anbiya, ya bunuh lepas pagi nabi orang mau kat larat ya bunuh lepas petang pula waktu. Ah tu dia bunuh hektar pula. Ah tu orang Yahudi. Neh. Fa basyirhum. Ya boleh ada orang kata pas doa oh, demo tu kena tak lawan, fok lagi tu dah tak lawan. Ya banyak fok dia. Pas yang dua pula ya orang Allah ni dah ya jam orang bunuh. Tobe ah orang Allah. Orang Allah ni neh serupa dengan orang Oya atau Jepun ke? Kau dia masuk musuh Jepun dulu ke? Dia masuk di Cina. Cina 2,000, 1,000, 30 orang yang bunuh. Orang yang Allah yang tahan. Orang yang ya Allah itu. Ya jadi bodoh lah. Ya tahan, yang bunuh tak apa. 30 orang ya. Kalau ya 1,000 tu, ya bangun belawai, gocoh tak apa. Nak nyedai lagi yang main dulu. Tapi orang panggil orang Allah lah nak. Orang Allah, jangan tahan tukar. Baik bunuh. Bok. Tu orang Allah nak ya. Ya orang Allah, ya Allah dah. Apa kata ya Allah tu tinggal seorang pun tak lawa dah. Ya orang Allah ialah tu. Sebab tu tak boleh Allah tu. Dah Allah yang jang pergi ikut remu. Dah. Allahu Akbar. Inilah nak ya. Kama dia, fabashirhum. Tuhan kata, maka ceritakanlah mereka. Apa mana? A'limhum. Dah. Ceritakanlah kepada mereka, beritahulah kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang amat pedih. Apa mana azab amat pedih? Ai mu'limin,
azab yang memedihkan. Dah ayat hok buat pedih. Sebab apa ayat pedih? Azab pedih. Ya azab ni gini, ya azab ni ya kulit. Tuhan sebut innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang hok kufur dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara. Kami akan nyalakan api kepadanya. Kulama nadijat juluduhum, tetap kalau masuk kulit, badalnahum juludan ghairaha. Kami tukarkan kulit tu hok lain. Nah, liyadzukul azab, supaya mereka itu rasa azab. Nah, innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Taala Maha Mulia Maha Bijak. Jadi, tu hai kulit, supaya ngak orang kan? Orang ni bila dia nak supaya tu pocok, pocok masuklah isi tak sakit pedih kulit tu. Dia sakit ni pedih-pedih di kulit. Lepas tu bila kulit sana tak mati. Tak mati. Sepore godel bok sakit kulit blebok apa ni lebay kulit ni tak mati kan? Sebab tu sebab yo yo rotel panggil rotel kan sepore tu rotel. Rotel tu ngah rotel kan? Pok 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 tu yo lekat kulit dekah ni lekat kulit ju rotel tu sampai sakit pedih seksa. Yo tak mati tapi teh kayu sadok bong mati. Nah, sebab tu seksa-seksa ni seksa di kulit. Seksa di kulit. Dan tu hasbuk so lagi ke? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban, sesungguhnya banyak di antara al ahbar, ahbar ni iaitu orang fuak-fuak, ahbar, ahbar ni iaitu orang hok duk padri lah, tok guru dia lah. War ruhban fuak duk tapa rahib, orang Nasara Yahudi semua. Inna kathira minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batin. Mereka itu makan harta orang dengan tidak sebenar. Leh, zaman dulu itu yo gimbek fuak padri gimbek kami orang perang ambil apa yo kata hukum Tuhan. Yo paham gitu ke? Yo gimbek kami lemu orang. Ah yo kata hukum kena bui. Leh, bui kepada gereja, bui kepada apa? Nah, itu maknanya layak kuluna amwalan nas bil batil walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah. Tu hasbuh. Dan orang-orang ada sipai mah perak ni, orang sipai duit capur kali dengan fuq ahbar war ruhban. Nah, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka itu tak ada infak, tak ada sedekah di jalan Tuhan, tak wi zakat. Nah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka hendaklah, maka hendak ceritalah pada mereka dengan azab yang pedih. Azab pedihlah no tu hasbuk yauma yuhma 'alaiha, pada hari yang dipanggil Allah yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam, pada hari yang dipanggangkan panggil api neraka. Fatukwa biha jibahuhum, maka diterekok tukua ni ambil api saat ni tu konyuh belakang. Nah, mula-mulanya fatukua biha jubahuhum, konyuh ambil api saat ni tu gi konyuh muka dulu. Allah deh. Wa junubuhum, pastu lek tepi pula kau lek tepi. Wa zuhuruhum, lek belakang. Nah, hadza ma kanaztum, itu tu ialah bagai hak kamu duk sipai dulu ya, duk ambil reta orang makan. Lepas tu duduk hipung mah perak, tak keluarkan zakat, tak ada infak di jalan Allah. Supaya kau faham tu, duduk ambil kereta orang, ambil barang kereta orang makan kan. Hadha ma kanaztum fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah barang yang kamu duduk hipung dulu, duduk ambil kereta orang. Tu. Sebab tu tu hasbos ini fabashirhum bi'adhabin alim, maka hendaklah cerita mereka itu dengan azab yang pedih. Apa mana pedih? Ai mu'lim, mu'limin. Oh, yang sangat pedih. Mu'lim. Nah, sangat pedihlah. Dan wa dhikrul bisharah. Nah. Wa dhikrul bisharah, iaitu sebut suruh
suruh bisyarah orang panggil, eh, iaitu dan sebutkan al-bisyarah, bisyarahan itu iaitu orang panggil sebut fabashirhum, suruh cerita sana ke tahakkumum bihim, ialah nak mengejekkan dengan mereka itu, nak ejek-ejek. Nah, awak main-main, ejek-ejek lah, makna kata ha, tak apalah, fabashirhum wayaklah bi'azabin alim. Wa dakhalat al-fa'u, dan masuklah fa pada fabashirhum fi khabari anna inna pada khabar inna sani li syibhi ismiha, karena serupa isinya al-mausuli, karena serupa isinya yang mausul alladzina, innal ladzina yakfurun, sesungguhnya orang-orang yang kufur, serupa bisyarti, dengan syarat, dengan isin syarat, serupa dengan isin syarat, isin syarti, isin syarat, isin syarat ni serupa dengan siapa dan man contohnya lah. Sebab tu Tuhan kata fabashirhum buh, buh fabashirhum fa itu nak menunjuk di atas, nak meng okay, panggil kerana serupa dengan syarat. Seolah tu siapa-siapa hok kupu dengan ayat-ayat Allah dan bunuh nabi-nabi, maka ceritakanlah seolah telah tu. Tu jadi khabar dia fa'ma masuk fa lah. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum, mereka itu orang-orang yang habitat, yang gugur hancur, batalat a'maluhum, hak batal hancur amalan-amalan mereka itu. Apa mana a'maluhum ai ma'amiluhu, bagai hak mereka itu lakukan, min khairin, daripada sedekah, kasadaqatin, seperti sedekah, wasilati rahimin, dan hubung silaturrahim, ya baik ngadik-ngadik dia, ya sedekah, semua saat itu tak ada pakah ke apa sepatu hewayat. Kul hal lunabbi'uka bil aksarin a'mala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, nah, adakah kami cerita kepada kamu bil aksarin a'mala, dengan orang yang paling rugi ni sebuah amal, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sesak usaha mereka itu, mana rugi ya duk usaha, ya duk sedekah, duk apa di dunia, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka itu dia kira tewak agama Allah bukan dekah tak dunia. Sepoga buka Islam dia kata sasana cuan hai tam di tuk sasana agama semua hajak wak malak hak tu tu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, mereka itu ulaikal ladhi nakafaru bi ayatihim, mereka itu tilah orang-orang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka itu, walikaihi, dan mereka kufur dengan nak boleh jumpa dengan Tuhan mereka itu. Faham, fahabitat a'maluhum, dan mereka itu gugur oleh amal-amal mereka itu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan Tuhan tak ada timbal sikit apa pun di akhirat esok, tak ada nilai, tak ada gegar kibuk, walaupun sedekah hanyut mana pun. Kerana apa? Kerana mereka itu kufur dengan Allah. Dah. Ah, boleh ada orang kata apa orang kafir tu, hai tak nyanya kan dia sedekah hanyut-hanyut ribu-ribu juta-juta. Nyanya ke apa? Barang saja dia makan pokok tu hewi juga. Barang hak kita kata tu hai tak nyanya ke? Contohnya. Nah. Barang hak iya duk guna hak Tuhan, misal kata iya sat ni tak ada harta 1000 juta misal atau 2000 juta. Tapi tak nak ukur dengan tu hewi sehat dia sehari tak boleh kali. Nak ukur dengan mata hak tu hewi dia, mata dia tak boleh celak tak boleh ukur kali. Dengan telinga dia, dengan hidung dia, dengan mulut dia tak boleh nak ukur kali dengan benda-benda. Sebab tu orang ni kadang-kadang kan buat sedih. Allah dah setengah satu ni saya. Apa Allah apa kita sedekah cekak dah tu hewi tak ada wi dia kata. Tak ada cekak seni-seni lagi ni apa dah. Dan memang yang mengadu tu boleh mengadu lah. Tapi kita nak ayak tu Tuhan ada wi tu kita nak hal lebih. Pas tak boleh makan tak boleh makan. Ada kata ada. Mutu dah tak ada. Umur dah tak ada. Apa? Gapo lagi hak tak boleh? Hak tak boleh tu gapo lagi? Hei. Kalau kita fikir ke. Tuhan kita duk dakwa Tuhan tak ada wi. Terang kita fikir tengok.
mata hak Tuhan duit ni banyak mana. Rego dengan duit hak kita dok nok tu eh. Kita kata kita dok nok apa tak leh dok nok duit sejuta misal. Wak ngaju Tuhan tak ada duit, berlaku sedekah dah. Nampak dok dekah patulah ya. Wak ngajulah tu. Demo tahu dak mata demo. Ni matahari dok cerah ni demo kena bayar banyak ano nak bayar api. Kalau kena bayar api nak bayarnya ano? Nah. Kita ni sebab tu bagi hak tu hewik kita tu lebih seribu berjuta-juta ganda dengan harta hak kita duk nak cari ketika kita duk di atas dunia selama 40-50 tahun ni nak pergi banding dengan bagi hak tu hewik tubuh kita tak boleh. Tak kena ngaju apa kali nak ngaju ke mana ya bagi hak tu hewik kita tu lebih banyak lagi. Kita duk ngaju sebab tak ada boleh beli kereta. Sebab kita tak ada mutu. Ngaju sebab tak ada kebong, tak ada umur ya. Tapi kesehatan tu hewi kita egonyo anda. Kesehatan tu hewi kita. Mata kita boleh celak dak tengok lama kene ni. Banyak mana harganya? Neh. Semua ni banyak mana harga? Pastu kita dak kira Allah tak ada boleh. Kita dak lalu makan, makan tak sedap tapi lalu semua. Neh, pah. Rego banyak mana boleh makan lalu semua? Sebab tu kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau lah kamu nak bilang nikmat Allah la tuhsuha, kamu tak boleh nak bilang nak kira. Dua kata tuhsu ni makna dua. Pertama esok makna bila, bila tak kata nak bilang. Tuhsuha dengan makna nak kira rego pun tak boleh juga. Dua-dua kita tak boleh rego. Eh. Ha nilah. Tulah maknanya tak ada kena duk. Tu ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Orang-orang yang utuh oleh amalan-amalan mereka itu. Dan Tuhan sebut ke, makal musyrikina an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu orang yang utuh amalan-amalan mereka itu. Apa makna a'maluhum? Ma amiluhu min khairin. Bagi mereka itu amalkan daripada kebaikan. Nah. Kasadaqatin wasilatu rahim. Seperti sedekah rahim. Agaknya boleh sebut sedekah dan rahim. Benda ni kebaikan hak nampak je lah agak panggil. Karena orang kafir ni sedekah. Maya tak maya tak nak sebut atau tak maya tak maya. Ya tak semaya tak puasa apa tapi sedekah banyak ya kafir. Orang-orang bukan Islam sedekah banyak. Nah, oh ya, ribu juta pada kaya-kaya ratus juta, puluh juta, 20 juta. Tapi dia ni ya wui kada ikhlas. Ya wui bukan kerana tu ada. Kan tunjuk korek dan sebagainya. Tu mana sedekahin wasilatul rahim dah hubung silatul rahim. Ya sedekah dengan silatul rahim ya besar lah Islam ke. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi tu ana sedekatun alal miskin. Sedekah di atas orang miskin tu sedekah. Boleh sedekah saja. Wa sedekatun ala dzil qurba dan sedekah di atas kaum kerabat adik-beradik sedekatun wasilah. Boleh sedekah dan silah. Boleh hubung silaturahim lagi. Sebab tu Tuhan sebut wa yasalunaka madza yunfikun. Mereka itu tanya apa yang kamu nak nafkah. Balas mana? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kena widu apa dulu wal aqrabin wal yatama wal masakin. Nah, wabnis sabil. Kita kena wi tu tertib sat ni. Nah, wi kaum kerabat adik-beradik boleh puasa, kita wi adik-beradik kita lah. Tu maknanya gugur ni fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah. Fi dunia apa makna? Mana fala tuhqanu bihi dima'uhum wala amwaluhum. Maka tidak dijaga dengannya, tidak dipeliharakan dengannya darah mereka itu wala amwaluhum, dan tidak juga harta-harta mereka itu dalam Islam kan. Maknanya walaupun mereka dok sedekah dok apa tapi harta mereka boleh jaga kan, tak ada halak. Nah, tu Tuhan tak ada kira apa ni, tak dunia pun seperti juga. Di akhirat ni dia habu aba'an mansura, jadi habu, tak ada jadi benda sekian habu. Fala tidak ada biha, maka tidak ada kira dengannya dengan amaluhum li adam syartiha, karena tak ada syaratnya syarat amal. Apa syarat amal? Wahual Islam, iaitu Islam.
Ya kena Islam dulu. Pas tak ada Islam, bila tak ada Islam, maka tak berhak dia nak terima amal-amal hak dia buat ketika dia berada di atas dunia dulu. Itu maknanya dia sebutnya wa malahum min nasirin, dan tidak ada mereka itu penolong, aimani'ina minal azab, tidak ada orang yang menghalangkan daripada azab, tak ada. Kita kena turut agama Tuhan sebut walan tardha 'ankal yahud walan nasara, dan tidak akan redha kepada mereka, kepada kamu orang Yahudi Nasara, hatta tattabi' millatahum, hingga nah mereka itu tu mereka kamu turut mereka. Walai ini taba'at ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Dan kalau mu turut mereka, maka Tuhan tak cara dah. Tuhan tak ada jadi wali dan tidak jadi yang menahan, yang menghalangkan kamu daripada neraka. Sebab tu kita nak wi Tuhan jaga kita. Hak Tuhan sebut ke fa aqimus salah. Syarat nak Tuhan jaga kita daripada azab neraka, Tuhan nak Tuhan jaga kita, fa aqimus salah wa atuz zakah, kena wi zakat. Yang tiga wa'tasimu billah, kena bergantung Tuhan. Huwa maulakum, ya Tuhan sat ni maulakum, Tuhan hak yang jadi orang maula. Maula ni pengulu hak juga dak cara kita kan. Nah, maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan Tuhan sat ni sebaik-baik maula dan sebaik-baik an-nasir, ya ialah Tuhan hak yang nak menghalangkan atau menjauhkan kita pada azab. Tu mana mani'ina minal azab, Tuhan hak yang menjauhkan, hak yang menolong, maknanya yang menjauhkan, yang menghalangkan daripada azab atas kita. Alam tara ilal ladzina utul kitaba, adakah engkau tidak tengok hak ni ta'jibul nabi, hak ni nak menghairankan kepada nabi, auli kulli man tata'atta min ru'yah min hali ahli alkitab wa su'i sani'ihim wa takrir lima sabak min an ikhtilafahum inma kana ba'da ma ja'ahum al-'ilm bihaq bihaqqiyatih. Mengherankan, alam tara ta'jib, nah tanya tak tengok ke ni kepada nabi lah, dan orang-orang hadut tengok keadaan orang ahli kitab, orang Nasara, orang Yahudi itu, dan buruk perangai mereka itu. Nah, kerana apa? Kerana mereka itu khilaf ke selepas daripada ilmu, lepas daripada wahyu tu kau. Sebab tu hasbu wala takunu kallazi natafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul ilm min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Tu hasbu ke wala takunu kallazi natafarraqu, janganlah kamu jadi serupa dengan orang yang pecah belah. Wakhtalafu, dan mereka itu nah khilaf sesama mereka, mimba'di ma ja'aka apa ni apa nah wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu mimba'di ma ja'aka humul bayyinat, mimba'di ma ja'aka humul bayyinat, lepas daripada datang kenyataan wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, bagi mereka itu azab yang sangat teruk, sangat besar. Kerana apa? Kerana puak Yahudi ni dia pecah belah. Tu mana alam tara, mana alam tangzur, adakah tidak engkau tengok ilal ladzina, kepada orang yang utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi kepada mereka itu nasiban, mana hadzan habwa minal kitabi, daripada kitab. Gapa kitab sana itu? Maknanya at-taurati, Taurat. Ya sebut utu nasib al-murad bidzalika nasib, dikhanaki dengan nasib sana itu habuan mereka, ma bayyana lahum fit taurati mina al-ulum, bagi yang dah ma bayyana lahum, bagi yang dinyatakan bagi mereka itu fit taurati, dalam kitab Taurat, minal ulum, daripada ilmu, wal ahkam allati min jumlatiha, dan hukum-hukum yang diantaranya
ialah ma alimuhu, bagai hak mereka itu mengetahuinya, min nu'utin nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sifat-sifat nabi, wa haqqiyatil islam, dan benarnya Islam, wa ta'biru anhu bin nasib lil isyar, dan ta'bir sebut dengan nasib lil isyar, supaya mereka tahu bikamal ikhtisasihi bihim, dengan sempurna ketentuannya dengan mereka. Oh ya, kata nasib tu habuai remod dah, nasib remod dah tu, nasib tu masak nasib, eh nasib tu mana tu demo tu orang mak orang lebih dah tu hawi kitab pada demo nasib demo tu orang lain tu ha dawi tapi demo kagau ini kata tu eh nah tu hawi belaka dah utu nasiban man hadzan habuai orang lain hadzan hadzan ni orang lain tak leh kita boleh minal kitab apa kitab at-taurat yud'auna ila kitabillah. Nah, hal keadaan mereka itu ya tahalun, hal keadaan mereka itu yud'auna, diseru. Nah, diseru ila kitabillah, kepada kitab Allah. Ay at-Taurat, kepada kitab sanika Taurat. Liyahkuma bainahum, supaya mereka itu menghukumkan. Mana liyahkuma, supaya menghukum ia kitab sana itu bainahum. Allah buat apa? Kitab tak apa. Thumma yatawalla farikum minhum, kama dia berpaling segulungan daripada mereka itu, wahum mu'ridun, dan sedang mereka itu berpaling. Paling apa? An qabuli hukmih, daripada terima hukumnya, hukum kitab atau hukum Allah. Nah, tak saya terima. Ya kata apa ni? Nah, ya tanazala ay kauluhu alam tarah, alam tara ila alladhina, itu turun. Nah, tu mana nazala. Wa qawluhu fil yahud, pada turun pada orang Yahudi. Ai min ahli Khaybar, daripada ahli Khaybar. Nah. Wa qawluhu fatahakamu ai al yahudu qabilat ar-rajul wal mar'ah. Wa qawluhu fa abaw ai al yahud li syarafi az-zaniyaini fihim. Gapo ni? Ya wayak sininya wa nazala, dah turun fil yahud, pada orang Yahudi. Hal Yahudi zina minhum ithnani, berzina di antara mereka itu dua orang. Zina orang Yahudi, zina dua orang. Fatahakamu ila nabi, maka dia pergi tahkim, suruh nabi menghukum. Fahakama, maka nabi hukum alaihima, di atas dua, birrajmi, dengan rejam. Rejam ni melotar dengan batu. Nah, fa abau, maka mereka itu angkan, tak terima. Faji abi Taurat, maka dibawa, didatang dengan Taurat. Fa wujida fihima, maka dibawa kitab Taurat, maka didapatkan padanya, pada Taurat, dapatkan hukum, temu hukum kitab Taurat. Farujima, maka dirjah kedua. Faghadibu, maka mereka itu marah, murih nabi. Nah, ya kata hadis, tengok waru ya, dan diriwayat Ani bin Abbasin, daripada Abdullah bin Abbas, anna rajulan wa imra'atan, buasa dalil dia buasa seorang lelaki dan perempuan, min ahli Khaybar zanaya, daripada ahli Khaybar zina kedua. Wa kana fi kitabihim ar-rajmu, dan adalah pada kitab mereka itu hukum rajam. Fakarihu rajmahuma, mereka tak se beci, nah, tak setuju rejam kedua. Li syarafihima, kerana orang deba, nah, anak orang deba kedua, kerana mereka itu orang mulia. Fihim, pada mereka. Farafa'u amrahuma, maka mereka itu dah akak kepada nabi. Ya gi juga kita tanya nabi, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rajau an takuna 'indahu rukhsatun, mereka dah harap kata ada di sini nabi peluang. Fahakama alaihima, maka nabi hukum di atas dua, birrajmi, dengan rejam. Faqala Nu'man bin Aufa wa Adi bin Umar, maka berkata Nu'man bin Aufa dan Adi bin Umar, wajarat alaihima ya Muhammad wa laisahuma ar-rajmu, he
Maka berkata Nu'man bin Auf dan Adi bin Umar bin Amr. Ya katakan, jurta alaihima ya Muhammad. Jurta ni jar, jar ni jarak, tak boleh. Akau ni wak kagu salah tu. Jur, jur ni tak boleh lah. Akau wak tak boleh datang dua ya Muhammad. Walaysa alaihima rajam. Toleh nak nak kejar ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sabda, Nabi tabaini wa bainakum at-taurat. Hei, kita ni ada kitab Taurat di antara kamu, di antara aku dengan mu ni ada kitab Taurat. Faqalu, maka mereka berkata, qad ansafta, kalau itu menak betul. Faqala, nah, maka berkata, man a'lamukum bi Taurat. Maka Nabi kata, siapa hok pandai dengan kitab Taurat fakmu? Faqalu, maka mereka berkata, rajulun a'waru yuqalu Abdullah bin Surya. Ada orang-orang buta sebelah. Namanya dia panggil Abdullah bin Surya. Yaskunu. Nah. Duduk di apa? Nah. Fa arsalu ilaihi. Maka mereka itu pun hatta suruh orang gitu. La fa arsalu ilaihi maksud orang gitu. Fa qadimal madinata. Maka dia pun mari Madinah. Yaskunu fadaka bernama saya tak kerti itu. Wakana Jibril, dan adalah Jibril, wasafahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah sifat kepada Nabi lah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya, anta ibnu Surya, engkau tak anak Surya? Faqala na'am, dia kata ya. Qala anta a'lamul yahudi bit Taurat, akalah orang yang paling kerti di antara orang Yahudi dengan Taurat. Qala kadzalik yaz'umun, ya telah tu orang dok kata tu. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun suruh bit Taurat, suruh bawa Taurat. Fada'a Rasulullah, suruh ambil Taurat. Wa qala lahu, maka berkata baginya Nabi kata, ikra, baca. Faqara'a, maka dia pun baca Abdullah bin Surya. Falamma atta ala ayatir rajmi, maka tatkala siapa di atas ayat kerja, wada'a yadahu alaiha, dia letak tangannya di atas ayat sana, tok sini. Wa qara'a ma ba'daha, dan dia baca bagai selepas padanya. Faqala Abdullah bin Salam, nah, ya Rasulullah qad jawazaha. Baik, dia baca-baca, lepas tu dia ambil tok tangan, dia tak nampak situ lah, dia tak pula dia saya baca situ lah, pasti lakuh Abdullah bin Surya ni. Nah, kama dia, faqala Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam tu orang Yahudi, dia masuk Islam. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu, wahai Rasulullah, qad jawazaha, ya lakuh, ya lakuh. Thumma qama, kama dia bangun. Wa rafa'a kaffah anha, dia akik tangan padanya. Wa qara'a ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia pun baca di atas Nabi wa ala al-Yahud, dan dia tahu Yahudi. Wa fiha, dan padanya pada Taurat sini, annal muhsana wal muhsanah, bahawa seorang muhsan, muhsan ni orang jatuh nikah dah, dah orang tinah nikah dah muhsanah ke, iza zana ya, apabila berzina keluar, wa qamat alaihim al bayyinah, lepas tu ada kenyataan rujima, dikejar. Nah, wa in kanat al mar'atu hubla, dan jika orang tinah saat ni itu mengandung, nah, tarabbasa biha, kena tunggung dengannya, hatta tad'a ma fi batniha, hingga nah, dia beranak. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil yahud, bil yahudiyain, maka Nabi pun suruh dengan dua Yahudi. Farujima, dikejar dua. Faqutubat al yahud, Yahudi wakak murih. Lidzalika fa anzalallah, maka Tuhan turunkan, alam tara ilal ladzina, ah tu dia. Nah, itu cerita susahnya lebih kurang gitu. Zalika at-tawalli wal-i'rad, dan demikian itu berpaling itu bi annahum qalu, dengan bahasa mereka berkata, ai bi sababi qaulihim, dengan sebab kata mereka itu. Katakan, lan tamassana an-naru illa, mereka itu kata kami ini tidak diseksakan api
tidak dikenakan api saat itu illa ayyaman ma'dudat, malaikat beberapa hari sahaja. Mana dia tidak diazab akhirat esok, malaikat beberapa hari sahaja. Teh ayah sekolah tu dia panggil arba'ina yawman, iaitu 40 hari itu, mana illa ayyaman arba'ina yawman, 40 hari muddatu ibadati abaihimul ijla. Nah, ثم تزول عنهم 40 hari saat itu muddata, selama atau baca muddatu mana mana muddatu ibadati ibadati abaihim, yaitu mana dia. Nah, 40 hari itu masa semua pokok mereka itu al-ijla an-almu, dia kata gitu ya. ثم تزول عنهم كما habis hilang daripada mereka, wagarrahum fi dinihim, dan mereka itu tertipu pada agama mereka itu. Wagarrahum fi dinihim muta'alliqun bi qaulihi ma kanu, mana wagarrahum ma kanu yaftarun, dan tertipu mereka itu oleh bagai yang mereka itu dusta fi dinihim, pada agama mereka itu. Tu manalah tu, sebab ia saat itu duk rekoh tu bohong oleh agama, dia percaya oleh agama bohong ni. Ha, tu mana min qaulihim zalika zalika, dan demikian itu min qaulihim zalik, daripada kata mereka itu zalika, akan demikian, akan apa demikian ai anna muddata annahum tamussuhum an-nar, saat itu ayyam ma'dudat, beberapa hari tadi ke dia kata lah tu. Tu hayata fa kaifa idza jama'nahum li yaumil la raiba fi, fa kaifa, maka bagaimana, mana haluhum, bagaimana keadaan mereka itu, idza jama'nahum, apabila kami hipung mereka itu li yaumin, pada hari ai fi yaumil la raiba fi, pada hari illa syakka, yang tidak syak, tidak ada syak fihi pada pada hari itu, huwa, dan iaitu yaumul qiyamati, hari kiamat. Hari kiamat itulah. Mereka itu duduk sekolah mana tu? Hari akhirat esok. No ayat situ ya. Ai fi maji'ihi wa wuqu'i ma fi. Mereka akan kena semata dah kan. Wa wufiyat, dan akan disempurnakan kullu nafsin min ahli alkitab wa ghairihim, akan disempurnakan tiap-tiap orang, akan dikenakan tiap-tiap orang daripada ahli kitab dan lain, sani jazaa'a ma kasabat, menjadi balasan bagi mereka itu kerja buat amilat, maknanya mereka itu amalkan min khairin wa syarrin, daripada kebaikan dan kejahatan, wa hum, dan mereka itu ai annas la yudlamun, mereka itu tidak diseks, tidak dizalim sama sekali, tak ada zalim. Sebab tu hasbuat taku yauman turja'una fihi ila Allah, maka hendaklah kita takut pada hari dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, kama dia disempurnakan tiap-tiap orang, akan dikenakan tiap-tiap orang sana itu bagai hak dia buat ketika dia duduk atas dunia, dan mereka itu tidak dizalim sama sekali. Yauma yab'athuhumullahu jami'a, pada hari Tuhan bakit semua manusia. Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu, maka Tuhan akan cerita semua bagai mereka itu buat. Ahsahullahu wa nasuh, Tuhan akan kira sesa mereka itu lupa. Wa huwa 'ala kulli syai'in syahid, dan ia Tuhan di atas tiap-tiap suatu saat itu, Tuhan duk tengok, Tuhan nampak. Aila yudlamun bi naqsi hasanah, dengan mengurangkan kebaikan, tak ada kurang sikit habu. Au ziyadati sayyi'ah, atau nak tambah kejahatan dah. Tak ada akan tambah kejahatan dah. Walamma, dan tak kala, wa nazala, dan turunlah, lama wa'ada sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah tak kala
Dak Tuhan janji ummatahu umatnya Malika Farisi Warumi raja Paris dan Rom. Dak. Apa mana janji sini? Ya sebut wazalika fi waqatil ahzab, dan demikian itu pada peperangan Ahzab. Wa ibaratul baydawi ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma khattal khandaqa wa qata'a li kulli asharatin 40 dhira'an, tatkala Nabi gariskan khandaq, dah tanda khandaq lubah nak gali sana itu, wa qata'a na Nabi potong bagi tiap-tiap 10 saat itu 40 stoh. Wa akhadhu yahfiruna, maka mereka itu mula gali. Fa dhahara fihi, maka timbul padanya sokhratun azimah, ada batu besar situ. Lam ta'mal fiha al-ma'awilu, tak jadi padanya oleh kapok tuku sana, tak jadi mi'wal tuku katok, tak pecah. Fawajjahu Salman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu suruh Salman Farisi pergi jumpa Nabi liyukhbirah, supaya cerita pada Nabi. Fa dhahaba ilaihi, maka Nabi pun pergi ke maka ia pun pergi selama kepada Nabi. Faja'a Rasulullah, maka datang Rasulullah. Wa akhadhal mi'wala, Nabi ambil tuku min Salman. Fa darabaha darbatan sada'atha, nah, Nabi pukul, Nabi godai pukul katok, dengan satu katok ia pecah. Wa baraka minha barqun adha'a ma baina labataiha, dan kilatlah, berkilat daripadanya, berkilat oleh satu kilat cahaya kok yang mencerahkan di antara dua bukit di Madinah. Laka'anna bisbahan fi jawfi baitin, seolah-olah pelita duduk dalam rumah muzlimin, kok yang gelap. Nah, fakabbara wa kabbara ma'ahur muslimun, maka takbir Nabi dan takbir bersama Nabi oleh Islam. Faqala, Nabi kata, adha'at li minha kusur al-hairah, telah cerah bagi aku daripadanya istana-istana hairah. Ka'annaha anyabul kilab, seolah-olah dia saat itu iaitu taring-taring anjing. Nah, cerah nampak iaitu di hairah ni di Parisi. Thumma daraba tsaniyah, kama dia Nabi katok kali kedua. Faqala adha'at li minhal kusur al-humur min ardir Rum, maka cerah bagi aku cina bersina bagi aku padanya istana-istana humur, istana megah min ardir Rum, daripada bombing Rum. Nah, tengok apa panggil di Rum, di Itali, apa di Konstantin dulu tu, iaitu di Turki tu ada masjid merah tu kan. Itulah di antaranya lah. Thumma daraba tsalithah, kama dia Nabi katok kali tiga. Faqala Allah ali minha kusur sun'a, maka Nabi kata ni cerah deh istana Sun'a di Yaman. Wa akhbarani Jibrilu, dan telah cerita pada ke Jibril, anna ummati zahirah ala kulliha, wasa umat aku akan timur di atas semua tu, umat aku akan timur semua. Fa abshiru, Nabi kata, maka gembirakanlah, ceritakanlah, wayaklah. Nah, faqala al munafiqun, maka berkata orang munafik, ala ta'jabuna, nah, adakah kamu tak heran? Nah, gapos itu. Ala tak jabunak, ada kamu tak heran? Ya. Ala tak jabuna yaminakum, nabiyukum. Ala tak jabuna nabiyukum, dan kamu tak heran Nabi. Wa ya'idukumul batila, duk janji benda tak betul tu. Wa yukhbirukum, dan dia cerita, annahu yubsiru,
dia tengok min Yathriba daripada Madinah saat itu Qusurul Hayrah, istana Parsi, wa annaha tuftah lakum, dan bahwasanya akan dibuka untuk kamu, wa antum inama tahfirunul khandaqa, fakmu dah gali ini pun apa kata fakmu tak akan buka boleh sana. Allah pelak. Nah, dia lah katanya. Nah, minal farqi, daripada beza teruk. Wala tastati'una al-buruza, Allah nak timbul han. No, tak. Ha, fanazalat, maka turunlah. Maka turunlah. Ayat tadi. Wa qawluhu kusurul hirah ni bi kasril ha. Hirah al-muhmalah wa sukunil ya hirah. Madinatun bi qurbil kufah. Satu banar kat dengan Iraq Kufah ni. Wa tashbihul kusur bi anyabil kilab fi sagari sagir fi sagari sagiriha sagariha. Karena dia kecil situ abaya dia ada putih. Wa diman ba'dila ba'din. Situ ada situ dia tak ada besar mana kan? Nabi sebut situ. Pakat dak cahaya belakang. Faqala al-munafiqun, maka berkata munafik, hayhat, jauh. Qulillahumma, katakanlah wahai Nabi, qulillahumma, Allahumma, Tuhan ya Allah, malikul mulki, Tuhan yang milik pemerintahan. Nah, Tuhan yang milik pemerintahan kan? Yu'til mulka, Tuhan lah yang akan memberi. Tu'til mulka, Tuhan akan memberi al-mulka, kerajaan. Mana tu'til mulka, Tuhan akan memberi kerajaan pemerintahan. Man tasya' kepada mereka Tuhan nak. Min khalqika, daripada makhluk engkau. Wa tanzi'ul mulka, dan Tuhan yang cabut pemerintahan. Man tasya' daripada mereka yang engkau nak. Wa tu'izzu man tasya', dan Tuhan muliakan mereka Tuhan nak bi'ita'ihi, dengan memberinya beri al-mulk. Wa tudhillu man tasya', dan Tuhan menghinakan mereka yang kau nak, binaz'ihi minhu, dengan cabutnya daripadanya. Nah, binaz'ihi, dengan cabutnya, iaitu al-mulku minhu, daripadanya. Biyadika, dengan tangan ibi kudratika, dengan kekuasaan kau lah, al-khairu wa syarru, kebaikan dan kejahatan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa. Tulijul laila fin nahar, Tuhailah yang memasuk, mana tudkhilul laila, Tuhailah yang masukkan malam, fin nahari, di siang, wa tulijul nahara, dan Tuhailah yang masukkan siang, tudkhiluhu fil laili, masuk malam, fayazidu kullin minhuma bima naqasa minal akhar, maka tamah lebih tiap-tiap pada dua dengan bagai kurang pada satu lagi. Kalau malam saat ni tu panjang, kurang hari saat ni kurang. Kalau hari saat ni tu panjang, maka malam tu kurang. Dia jadi gitu. Dah. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan Tuhan yang mengeluarkan yang hidup pada mati. Kal insani, seperti manusia. Wa ta'iri, dan burung, minan nutfati wal baydah, dan daripada nutfah dan baydah telah. Dah. Wa tukhrijul mayyita, dan Tuhan yang mengeluarkan orang mati kan nutfah. Nah, supaya nutfah wal baydah juga minal hayy, daripada yang hidup. Wazarat wa tarzuqu man tasya' bi ghairi hisab, dan Tuhan lah yang rezeki pada mereka itu Tuhan nak bi ghairi hisab, dengan tidak kira-kira. Ai rizqan wasi'an, rezeki yang luas lah anu. Tuhan wa tengok Tuhan sebut walaqad khalaqnal insana min turab, min sulalatin min tin, Tuhan jadikan manusia daripada daripada keturunan tanah. Apa maksud keturunan tanah? Allah mula-mula sekalinya Tuhan buat ada. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kama dia Tuhan jadikan nutfah. Nutfah ni tu aimani tu dalam qarar makin rahim ketina. Thumma khalaqna nutfata alaqah, kama dia kami jadikan apa ni aimani san nutfah ni tu alaqah, jadi darah. Nah, darah. Darah.
supaya dengan litah alaqah tidak kekok situ supaya dengan orang ya tidak kekok alaqah fa khalaqna al-alaqata mudghah kamari akan menjadikan darah sana tak jadi daging fa khalal mudghata idhama kamari akan menjadikan isi daging sana isi sana terus ketua daging itu jadi tulah fakasawna al-idhama lahma jadi daging betul daging itu leh lepas tu fakasawna al-idhama lahma kemudian dia kami jadikan pula isi itu barok ke tu leh pula eh haa fatabar thumma fakhalaqna al-mudghata al-idhama thumma kasawna al-idhama lahma faansha'nahu khalqan akhar maka kami jadikan makhluk yang lain fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun kama dia kamu selepas dah tu mati thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun kama dia kamu juga akan dibakik ke raisa tu hai ya melongolo sa gitu deh dan tu hasbuk pada ayat yang lain ke wa min ayatihi dan di antara ayat-ayat Allah an khalaqakum min turab bahwa kamu dijadikan daripada tanah. Nah, thumma idza antum basharun tantashirun. Nah, kama dia kamu selepas itu jadi orang. Kama duk rata-rata di dunia sana. Wa min ayati daripada ayat Tuhan an khalaqalakum min anfusikum bahwa Tuhan jadikan bagi kamu kepada diri kamu azwajan litaskunu ilaiha ada pasangan istri-istri. Nah, yang kamu bertenang kepadanya waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Tuhan yang jadikan ada perasaan kasih sayang di antara kedua dan rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun dan itu jadi ayat bagi orang berfikir. Dan Tuhan sebut lagi min ayati khalqus samawati wal ard. Di antara ayat Allah ni tanda Tuhan saat ni Tuhan jadikan langit-langit dan bumi waktilafu alsinatikum dan berlainnya lidah kecep wa alwanikum dan kulit-kulit warna-warna kulit cak kulit warna kulit dah putih hitam okey pucat dan sebagainya inna fi dhalika la ayatil li alalimin dan itu jadi ayat bagi orang yang tahu wa min ayatihi dan di antara ayat ayat Tuhan itu juga ialah tanda Tuhan saat itu ialah Tuhan sebut manamukum billaili wan nahar tidur kita tengah hari malam dah hari lek malam dah siang hari wabtigaukum min fadlih dan kamu juga nah wabtigaukum min fadlih dan kamu duk cari rezeki nah daripada lipah kurnia Allah Subhanahu wa taala inna fi dhalika laayatan liqaumi yasmaun dan itu tu jadi tanda ayat bagi kaum yang mendengar. Wa min ayati dan di antara ayat Tuhan sana itu ialah yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Tuhan wa jadi dapat kilat. Neh. Kamu takut wa tama'a nak gi pula gitu. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a. Maka Tuhan turunkan daripada langit tu air. Wa yuhyi bihil arda ba'da mautiha dan Tuhan menghidupkan selepas pada tu pula. Nah, selepas pada mereka itu mati itu hidup pula. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi ya'qilun. Dan itu tu jadi tanda ayat bagi orang yang berakal. Ha, tu deh. Ha, sebab tu semua al-mulk pemerintahan ni hak Tuhan. Tanda orang lain Tuhan sebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua bagi Tuhan. Dan Tuhan sebut lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Tuhan pemerintah langit bumi semua dan barang yang ada dalam langit bumi semua sana. Teh, hak Tuhan belaka, milik Tuhan belaka. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati. Nah. Wa yarzuqu man tasha' bi ghairi hisab. Dan Tuhan memberi rezeki kepada mereka hak Tuhan nak memberi. Tuhan semua rezeki sana tak ada kira-kira rizqan wasi'an semua rezeki Allah Subhanahu wa taala kita cari ya semua rezeki pada Tuhan belaka. Nah Tuhan sebut nahnu narzuquhum wa iyyakum kami rezekikan mereka tidak kamu dan Tuhan sebut ke nahnu narzuqukum wa iyyahum
Tuhan rezeki kamu dan anak mereka. Dan Tuhan sebut pada ayat yang lain banyak bahawa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Cuma rezeki ni sebab kita tak sebut tu bang. Ya ada. Nah, di antara nak imogah rezeki saat itu iaitu kena sedekah lah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mana qasam malu abdin min sadaqah. Tidak kurang. Dan Tuhan sebut ke innal ladzina yatluna kitaballah. Orang baca Quran. Waktu aqamus salah dengan orang semaya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dan orang hadus sedekah sama liwafihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Tuhan saat itu maka melimpahkan rezeki juga. Orang baca tiga perkara. Dan nak moga rezeki ni di antaranya kita baik ngadik beradik kita mansarahu an yubsata lahu fi rizqih wa in yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Nabi kata siapa nak moga rezeki dan orang tu nak umur banyak maka hubung silaturahim. Dan nak moga rezeki sana tinggal kerja-kerja dunia ketika tu has mai tu ha tu ki kau rebel ke sebab semaya sebab tu has rijalatul him rijalul latul him tijaratu wala bi'un an dzikrillah wa iqamis salah wa itaz zakah ya khafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajzihumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, orang okay, tinggal ketika orang okay, duk kapal ni buat amal ibadat maka tu akan buat rezeki pada dia. Dan kita suruh anak kita, bini kita semua. Nah, tu has buat amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Nah, kita suruh anak kita kapal semua tu has jamin rezeki juga. Man rezeki ni ada rahsia dia, cara dia lah lebih kurang. Nah, la yatakhidul mu'minun al kafirina awliya sadaqallahu azim. Sudah itulah. Nah, insyaallah nak mari. Nak marilah. Eh? Ayo ayo. Ah nak mari kena wayak PN, kena wayak belaka. Nak mari. Opah mayah lalu itu. Apalah lebih nak mari bentu mula ada apa. Ha bentu. Anak ayang ngaji juga kita ni mujurlah mengaji. Moga kita boleh buat ngaji pula ngaji Quran. Quran ni bulan Ramadan ni bulan Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran. Tapi tak ada pian nak ngaji Quran. Tak ada pian nak ngaji tafsir. Nah. Ada hak tafsir ni tak ada dah. Orang ngaji hak labih. Ngaji gapo-gapo ada sebut le Imam Nawawi sebut al madhhabul mukhtar as-sahih. Mazhab hak yang mukhtar dipilih hak yang sahih walladhi alladhi yu'tamadu alaihi min al-ulama hak diiktimad di atasnya daripada ulama anna tilawatul Quran wa baca Quran sana itu afdal lebih baik minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal adhkar lebih baik pada zikir-zikir lain wa anna ada sebuah hadith fadlu al-Quran ala ghairih lebih Quran di atas lain ka fadlillah ala khalqih supaya lebih Tuhan di atas makhluk. Nah, sebab itulah kita alhamdulillah kita boleh ngaji tafsir semua banyak tahun kita ngaji okay, ada banyak tapi alhamdulillah kita boleh menahan boleh ngaji tafsir alhamdulillah kalau mati berpuas tidak. Eh, menggogok boleh ngajar tafsir, boleh ngaji tafsir, boleh ngajar tafsir, boleh ngaji tafsir, boleh baca Quran pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa asyrafil sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatan dar min khatimihim khurrazqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.